Allah, bodoh lagi. Ya, ibu negaranya lagi beli tahu dulu, tahu walik, mungkin dia lapar, kelaparan. Jadi sebelum berangkat latihan hari ini ke Summarecon, ibu negara kayaknya mau makan dulu. Dan apa namanya, udah kurang lebih 1 tahun lah ya, 1 tahun nggak latihan nyetir lagi. Progresnya waktu itu udah sempat bisa, dan ya logika gigi sih pindah-pindahnya udah cepet bisa waktu itu. Sekarang kita coba lihat lagi seperti apa. Ada beli minum dulu di mana? Siapa? Syajirna mau ke dalam dulu beli minum enggak? Hah? Beli minum Syajirna. Nih, ini 1.000 tahu. Di sana berapa? 1.500. Oh, lebih murah. Panas tahu. Mantap. Nah, ini teman-teman yang namanya tahu walik. Tahu walik itu dibalik. Tahu walik itu tahu Sumedang, tahu terbalik. Tadi tahunya tahu Sumedang kan? Tahunya tahu Sumedang. Karena tahu kita mah enggak bisa dibalik dah. Dibalik gitu. Tahu Sumedang isinya dibuang terus disisain kulitnya, dibalik, dalamnya pakai aci. Ya. Ya, tahu Tegal kalau juara. Enak ini? Enak. Enak agak-agak agak. Lebih murah di sini. Ini enak. Ya, dan ini sudah sampai di Summarecon teman-teman. Minggu lalu saya bareng dengan Yajid, bareng dengan Akmal kesini ke sepeda. Dan sekarang ngajakin ibu negara. Iya, ada McD di sini. Ibu negara ngajakin ke sini dan dia baru tahu di sini suasananya seperti apa. Ini ada McD. Wah, ini jalan yang jalan nanti aksesnya jalan keluar ke jalan tol. Keren sih Summarecon sebenarnya, cuman nggak tahu punya rumah di sini nih. Harga paling murah katanya 1,4. Stadion GBLA di sana kelihatan. Ada nggak? Terbesar sebentar, nah itu tuh. Ada. Masjid Terapung kelihatan juga dari sini. Ibu negara udah siap untuk belajar nyetir di sini dan kita lihat seperti apa progresnya karena udah lama banget, 1 tahun ke belakang. Ya, waktu itu saya penuh emosi banget. Kenapa? Karena dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Jadi sekarang bisa ngerti atau enggak. Dia udah di dalam, lagi benerin joknya. Lagi benerin jok, lagi ngaca. Dan kita berangkat. Ah, di belakang ya. Iya. Udah. Kupling? Udah dua-duanya. Putar starternya. Udah lepas, oke. Okay. Sekarang kupling masuk. Udah masuk dalam. Masuk gigi satu. Kemana? Set, depan. Sekarang rem tangan. Kupling lepas pelan-pelan. Remnya lepas. Rem lepas dulu. Rem lepas aja, kupling pelan-pelan. Kupling naik pelan-pelan. Kalau udah maju baru gas dikit. Sampai juga guys. Ya. Ribut nggak kelihatan? Nah, kelihatan. Bisa guys. Udah masuk gigi satu dan masih bulak belok. Gas aja, gas pelan. Masuk kupling, masuk gigi dua. Sok. Nah, apa? Itu yang segitiga. Pas kupingnya. Udah pelan, kalau gigi dua enggak segini kekencangannya. Ini oh, harus agak kencang. Masuk dulu kuplingnya, masukin di gigi satu lagi. Tiga ini. Maju lagi? Iya. Maju. Udah setahun, Bra. Gas. Udah setahun dia masih kaku. Dia kaku lagi nih. Gas. Gas aja, gas. Nah, gitu. Tok, gas aja. Tok.
potong empot-empotan. Iya, iya, bentar. Ih, kenapa keringetan ya? Bray, bray. Ya Allah, dia lupa lagi. Jadi mau beloknya gimana, bray? Tinggal belok apa susahnya sih? Ke pinggir dulu, ke pinggir dulu. Ke pinggir dulu, ke pinggir dulu aja. Berhenti dulu, ke pinggir, kiri, terus lurusin. Lurusin, kupling masuk, kupling masuk, rem pelan-pelan. Kupling masuk, rem. Nah, sekarang gigi netral. Nah, dah. Tarik dulu remnya. Oke, teman-teman, ada U-turn di depan, jadi harus sama saya dulu. Ah, ini karena ternyata si ibu negara ini jadi kaku lagi. Ini udah. Udah, keren. Udah. Lepas jadi aja, kaku lagi. Kupling kayak gitu. Ya udah netral kan giginya. Ya sekarang balik dulu, nanti di sana nyetir lagi. Bisa lupa. Depan aja, kenapa di belakang sih? Nih lihat, ya, kupling masuk, ya, gigi satu masuk, angkat pelan, udah maju, gas, masuk kupling, gigi dua. Naik lagi kuplingnya. Tuh. Jadi ngegeleser. Enggak kayak tadi. Enggak kayak tadi ndut-ndutan. Berani aja. Tunggu. Mijit pelakson. Enggak kepijit. Yo. Awas, kupling masuk. Rem. Kupling. Gigi satu masuk. Ke atas. Lepas remnya. Masuk ke gas. Angkat pelan-pelan kuplingnya. Angkat dulu, kalau udah maju baru gas. Nah, gas. Gas, awas setirnya seimbangin. Lurus aja dulu ke sana. Tapi di pinggir sini. Nah. Nah, masuk kupling, gigi dua cepet. Angkat sedikit bu kuplingnya, belok sini. Angkat sedikit kuplingnya, ya Allah bodoh lagi. Ntar abah belok. Iyalah sambil lurusin sambil kuplingnya. Hak belajar masukin gigi lagi. Udah di dua dulu lah, ntar. Ini gigi dua juga ibu masih dut gitu, nggak stabil gasnya tekan tahan sedikit aja, tahan jangan ini. Naik turun, nah segini, nah tinggal setirnya sekarang seimbangin, nah di jalur ini aja jalurnya, jalur ini terus tuh jadi melanin kan, gas deh dut-dutan deh melanin. Enggak, lagi nah kan. Itu seimbangin itunya, awas nabrak eta mepet sisi teuing. Masuk gigi tiga. Awas, setirnya lurus dulu. Lurus aja, sok gas dulu. Atuh gas dulu, ini kecepatan segini gak akan masuk gigi tiga. Gak bisa. Oh, lepas. Udah, ini udah digas. Masuk gigi tiga. Angkat pelan, gas. Gak kuat di gigi tiga. Nah, gigi tiga ini gak guruduk dengan kecepatan segini, ngerti gak? Guru gancang. Iya. Tapi siapa? Marah buat gancang. Sok, udah, rem dulu, rem. Pelan-pelan, rem masuk kupling, lam, rem. Nah, lumayan. Netral. Dah, lumayan. Jadi ternyata setahun gak pakai lagi, gak nyetir lagi. Udah ngerti ngupir gigi nanya. Makin bodoh. enggak bodoh, cuman enggak ngerti-ngerti gitu pengaturan gasnya aja. Tarik kopling. Tarik gigi satu. Gigi satu masuk. Benar. Oke, kaki kanan pindah ke gas. Angkat kopling pelan-pelan. Gas. Oh, lihat kiri kanan spionnya. Setirnya seimbangin.
Tuh, kamu ngegas masih dut-dutan gitu, kunaon sih? Tahan, kalau udah ngegas teh tahan, gasnya tuh seimbangin. Kupling coplok aja. Iya, coplok aja kalau udah maju kayak gini kupling tuh. Oh, kupling copot aja. Karena udah lepas. Nah. Nah, kupling cepet-cepet masuk kalau mau masuk gigi 2. Go, masuk kupling. Tek. Sambil seimbangin setir. Lepas kupling, gas lagi, cepet, keburu pelan mobilnya. Nah, gitu. Seimbangin. Aman, rem dulu. Kita berhenti aja dulu. Nanti U-turn, Abah belum ngasih. Di depan ada satpam. Aduh. Salah ya. Pelan-pelan ngeremnya. Kalau ngerem sama kupling. Kupling dulu. Baru rem. Rem dulu sedikit. Kupling pas udah mobil mau melanin, kupling abisin, remnya makin pelan. Ya. Yang tegang kering. Soalnya. Kacau. Ayo. Cuma enggak terlalu tegang sekarang. Enggak, iya Abah yang tegang. Kamu tegang enggak? Cuman maksudnya ini teh lagi ngerabar kecepatan apa gimana gitu. Ya, sekarang U-turn dulu. Kalian. Jadi setiap U-turn harus ganti dulu setir. Enggak, Abah takut di belakangnya ada mobil nanti. Mau nyobain? Ada satpam loh. Ya boy. Siapa anu keringetan? Saya mah udah enggak sih. Kamu udah ngerti. Latihannya pindah ke GBLA karena tadi di Summarecon banyak banget nggak nyaman aja, nggak enak, mungkin di sini lebih enak lagi di GBLA Stadion Persib, bro. Kita minum air kelapa dulu sebelum lanjut lagi latihan. Wah, kita unboxing kelapa yang bunyi. Yang latihan tegang. Ah, biasa aja. Kamu yang tegang. Biasa aja. Ini yang belajar tuh gimana, nggak sanggup? Nggak sanggup sih, ada yang nabrak. Foto tengah jalan, cukup lihat. Ya, jadi Ibu Negara ketakutan karena di sini rame, di Summarecon ini rame, banyak orang yang foto-foto, terus di jalannya juga banyak orang yang sepedahan, motoran, mobil-mobilan. Jadi Ibu Negara parno, dia nggak mau lanjutin lagi belajar nyetirnya karena takut. Jadi sampai di sini dulu teman-teman vlog belajar nyetirnya. Mungkin next video kita bakal lihat progres Ibu Negara untuk bisa belajar mobil sampai dia benar-benar lancar. Bukan begitu?